Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Pak Bol TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan sebuah video yang menarik bagi saya, karena ini adalah handphone semasa saya sekolah SMK, itu kelas 2, kelas 3an itu. Masih saya simpan, tapi tidak menyala ya. Saya simpan di lemari selama kurang lebih 8 tahun, karena ini sudah tahun 2020, saya lulusnya tahun 2000, pertengahan 2012 ya, paling sekitar itu, hanya perkiraan 8 tahun gitu ya, tidak menyala selama 8 tahun di dalam lemari. Kondisinya sudah cukup memprihatinkan karena ini baterainya sudah mengembung. Coba kita lihat, ini Sony Ericsson, tipenya W berapa ya, saya udah lupa, ini melupakan sejarah. Ini Sony W200i, Walkman 200i ya. Setahu saya ini belum pernah diservis, hanya kondisinya seperti ini ya, belum dibersihkan. Langsung saja, apakah Sony W200 ini bisa menyala kembali setelah 8 tahun tidak menyala di dalam almari? Oke, langsung saja kita cek menggunakan power supply. Bentar ya, saya siapkan dulu power supply-nya. Ini baterainya tegangan 3,6 volt. Iya, 3,6 volt. Oke, mana ya, apakah bisa menyala atau tidak? Oke, plusnya ada di sini, negatifnya ada di sini. Oke, langsung saja kita nyalakan. Ini powernya di mana? Saya juga lupa. Oh, ini dia di atas. Ini infrared ini. Infrared. Musim kalau apa bagi-bagi lagu itu disanding-sandingkan. Ya, coba nyalakan. Ya, bisa nyala. Kurang. Oh, bisa. Mantap sekali. Bisa nyala, coy. 8 tahun, tapi itu ya layarnya udah seperti ini, nggak jelas begitu. Ini sisipkan kartu, harus masang kartu bah. Oh iya, ini harus masang kartu dulu. Bentar. Aduh, pakai kunci juga. Ini tombolnya juga udah salah. Ini kembalinya bagaimana? Bentar, ini saya cek dulu SIM-nya di mana. Saya matikan dulu aja. SIM-nya nggak kepasang, nggak ada. Kemudian di sini ada. Nah, masih kan kartu memorinya model ini ya.
kemarin tuh gak bisa. Oh bisa. Modelnya memorinya masih seperti ini. M2 128 MB zaman semono iso nyimpen lagu kah. Oke, masukkan saya cari kartu dulu. Duh, kartunya cari di mana ini beli ya? Udah hujan-hujan kayak gini. Gak pakai kartu ini aja. Sebentar, saya paut. Oke, ini udah dapat kartunya. Atau ganti yang telkomselnya aja, sinyalnya bagus. Tapi ini masih aktif atau enggak, saya enggak tahu. Oke, copot. Kalau gini ya nggak bisa masuk. Ini model masih zaman apa ya? Dilem dulu apa ini harus. Cepat. Bisa enggak ya? Ini enggak bisa nyalain mungkin. Bentar. Saya pause dulu. Akhirnya bisa. Lanjutnya kita nyalakan kembali. Seru juga ya ini bikin video kayak gini. Nyala Sony Ericsson. Ini modelnya pakai joystick. Nah ini saya geser naik turun. Asiknya. Ini kembalinya gimana sih? Tombol kembalinya udah nggak bisa ini. Track. Sehat ini kembalinya gimana ini? Tombol kembalinya udah nggak bisa. Buset. Ini modelnya seperti ini kalau volumenya udah bintik-bintik. Oh bisa kembali bisa. Ini dia tombol kembalinya, buset. Sampai lupa. Ya. Bisa masuk Walkman ya. Ini gambar saya ini kayak menu ya. Menu bisa, coba kita buka kamera sampai blur kayak gini. Rp640. Oh bisa. Ini udah ada wifi nya atau belum sih? Coba. Umum konektivitas. Oh bluetooth udah ada, infrared. Aduh. Aksesoris, setting internet. Profil internet, nggak ada wifi-nya berarti ya. Zaman dulu. Komunikasi data. Coba. Oh iya, belum ada. Ya, seperti itulah ya.
setelah 8 tahun di dalam lemari ini masih berfungsi seperti biasa. Ini sinyalnya juga tidak terpengaruh seperti ini. Mau coba apa lagi ya, mau coba internet, nggak ada pakai datanya. Hiburan satu redo permainan di Facebook, ada juga Facebook Mic 33. Dulu ada pelajaran lo chatting buat Mic 33, pelajaran chatting gitu ada. Saya coba buka Facebook, izinkan ya. Oh iya kan nggak ada datanya ya. Nggak bisa lah, datanya nggak ada soalnya. Kembali kembali, ayo kembali. Wih, ya seperti itulah ya. Menghidupkan Sony Ericsson W200i setelah 8 tahun dalam lemari, tahun 2020 baru keluar dan dinyalakan masih bisa, cuman baterainya saya yang ini ya agak menggembung. Ini kayaknya masih bisa juga karena enggak terlalu parah ini, cuman kayak ini ya plastiknya itu cuman dilem gitu zaman dulu saya ingat ya. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kasih komentarnya jika ada yang ingin ditanyakan. Salam Pak Bol TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.